inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang untuk selamanya Ibunda Ririn Ekawati, Haja Samsidar Said, pada hari Rabu 2 Desember 2020. Duka pun sangat begitu dirasakan oleh Ririn Ekawati. Dengan rasa sedih yang mendalam, Ririn Ekawati pun menjelaskan bagaimana detik-detik sang ibunda akhirnya wafat. Ririn Ekawati pun juga menjelaskan sang ibunda tercinta meninggal diketahui positif COVID-19 dengan disertai penyakit bawaan seperti kolesterol dan gula. Lalu, seperti apa Ririn Ekawati mendampingi sang ibunda tercinta dari mengalami demam berkepanjangan, kemudian membawanya ke rumah sakit dan pada akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya hingga akhirnya dimakamkan? Selain itu, Ririn Ekawati pun menjelaskan, jauh sebelum sang ibunda tercinta wafat, sang kekasih tercinta sempat menyatakan keseriusannya dan ingin melamar Ririn untuk menjadi istrinya di kemudian hari. Lalu, seperti apa tanggapan sang ibunda tercinta Ririn Ekawati? Benarkah ada pesan khusus yang diberikan kepada Ibnu Jamil dan juga kepada Ririn Ekawati? Lalu, seperti apa Ririn Ekawati melihat ketulusan dari Ibnu Jamil yang begitu sungguh-sungguh mendampingi Ririn Ekawati ketika merawat sang ibunda yang sedang sakit hingga menghembuskan nafas terakhirnya? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kesedihan sangat begitu dirasakan oleh Ririn Ekawati karena sang ibunda tercinta Haja Samsidar Said pergi untuk selamanya. Tepat pada pukul 12 siang pada hari Rabu 2 Desember 2020, sang ibunda menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ririn Ekawati pun menjelaskan jika sang ibunda tercinta sudah sakit ketika masih berada di kota Palu. Dan setibanya di Jakarta, sang ibunda pun mengalami demam berkepanjangan. Tak mau lama-lama, Ririn pun akhirnya membawa ibunya ke rumah sakit. Dan ketika dilakukan tes swab, hasilnya positif COVID-19. Namun, bersyukur, Ririn sekeluarga setelah juga melakukan tes swab, hasilnya negatif. Jadi memang hari ini, tadi tepat jam 11, lewat 12, mama saya meninggal. Jadi memang udah sakit dari kemarin pas. Jadi mama saya baru nyampe dari Palu, nyampe Jakarta satu hari. Ternyata memang selama di Palu dia gulanya, karena memang udah ada sakit gula dan kolesterol, tinggi. Pas sampai di sini, demamnya berkepanjangan. Satu hari demam, besokannya dibawa ke rumah sakit. Pas dicek ternyata ada COVID-nya. Gitu. Tapi alhamdulillah, kita semua yang ada di rumah udah cek swab dan semuanya, alhamdulillah semuanya kita negatif. Memang ada, memang mamaku kan stroke, pernah stroke, terus itu ada kolesterol dan gula. Jadinya memang dari Palu kemarin sempat sakit. Jadi emang udah ada penyakit bawaannya. Tapi setelah nyampe di Jakarta, karena keadaannya satu malam demam, akunya agak-agak khawatir juga. Aku langsung bawa ke dokter dan dicek, ternyata ada COVID-nya gitu. Dibawa ke rumah sakit. Jadi mama sempat dirawat selama 3 hari. Berarti tadi langsung dimakamin? Langsung dimakamin. Di mana? Tepat jam berapa? Jakarta Barat. Tadi jam 3. Di makam Tegal Aro, benar? Iya, betul. Penyakit bawaan mama kalau boleh tahu apa? Kolesterol dan gula. Umur seseorang memang bagaikan misteri. Ririn Ekawati pun menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki firasat sedikit pun bahwa ibunda tercintanya akan pergi untuk selamanya meninggalkan orang-orang yang mencintainya. Ririn Ekawati pun menjelaskan jika sebelum sang ibunda masuk ke ruangan ICU sempat melakukan video call dikarenakan pasien positif COVID tidak bisa dijenguk.
Namun semua penanganan yang dilakukan oleh tim dokter dilakukan proses video call kepada para kerabat dan keluarga agar mengetahui secara persis bagaimana penanganan yang dilakukan oleh tim dokter di rumah sakit. Apa nggak ada kepikiran maksudnya mama sakitnya sampai secepat ini gitu, cuman kemarin sih pas video call sebelum masuk ruang ICU memang udah mulai kerasa gitu. Tapi sempat ada ninggalin pesan nggak sih mama, mungkin apa, mungkin ibu? Pokoknya dia mau kita semuanya baik-baik, tetap solid, terus dia pengen kita semuanya happy, udah bahagia pokoknya apapun apapun yang ada sekarang ini harus bahagia terus bareng-bareng kayak gitu. Meninggalnya di usia berapa sih? Berapa hari ini? 62. Karina sendiri ada di samping mama waktu mama. Karena memang keadaannya kalau pasien COVID itu tidak bisa tidak bisa dijenguk, tidak bisa ditemanin, jadi kita nggak ada di situ saat mama meninggal. Tapi semua prosesi yang ada dari pemasangan alat, pemberian obat dan segala macam, itu dokter dan suster selalu video call. Jadi kita semuanya selalu ngelihat proses-prosesnya gitu, step by step dari awal sampai mama tadi nggak ada. Jadi kita semuanya lihat dari video call. Iya, harus ada cek. Karena memang pas pertama kali mama datang dari Palu kan yang ngurusin semua, karena memang mama saya tinggal sama saya, jadi yang ngurusin semuanya saya, dari gantiin baju, apa lap-lap. Makanya saya habis itu langsung tes swab segala macem. Alhamdulillah kita satu keluarga, Ibnu juga tes juga, semuanya negatif. Ririn Ekawati pun menjelaskan, sebelum sang ibunda tercinta pergi meninggalkan dirinya untuk selamanya, Ibnu Jamil meminta kepada Ririn untuk dapat berbicara secara gentle tentang kelanjutan akan keseriusan hubungan yang mereka jalin. Ibnu Jamil pun mengatakan bahwa dirinya sempat bertemu dengan ibunda Ririn untuk berbicara secara serius, sekaligus meminta izin untuk melamar Ririn menjadi istrinya kelak. Dengan keberanian dan niat baik, Ibnu Jamil pun dengan gamblang menyatakan keseriusannya di hadapan ibunda Ririn. Setelah mendengar langsung niat baik dari Ibnu Jamil, sang ibunda tercinta pun mengatakan dan memberikan pesan khusus untuk Ibnu Jamil. Lalu, seperti apa pesan khusus tersebut untuk Ibnu Jamil sekaligus juga untuk Ririn Ekawati? Ibnu sih sempat ketemu waktu itu, makanya kita sempat ke Palu kan nyamperin mama untuk Ibnu izin untuk deket sama aku ya. Apa gimana waktu itu kamu yang ngomong? Gimana? Cerita sosok ibunya Mbak Ririn. Pas ketemu kemarin sempat ngobrolin apa sama pesan apa? Saya punya... waktu itu saya sempat bilang saya harus ketemu sama ibu kamu gitu ketika saya mau melamar kamu. Jadi karena memang keseriusan saya, jadi saya samperin. Kebetulan memang mamanya Ririn lagi di Palu dan saya punya hari libur ada 3 hari, kita kesana sama-sama. Ya saya datang dengan niat baik, saya beraniin diri aja saya untuk bicara sama mamanya Ririn dan juga keluarga besar yang ada di Palu kalau saya ingin saya punya hubungan yang serius sama Ririn. Alhamdulillah mama orangnya baik, masaknya jago banget, bikin makanannya kapurung apalagi nggak ada tandingannya. Terus akhirnya mama bilang jagain anak saya baik-baik, jadi ini yang terakhir buat kalian berdua, udah itu aja intinya. Ibnu Jamil mengatakan sebelum sang ibunda Ririn Ekawati wafat dan pergi untuk selamanya, dirinya sudah sempat untuk menyatakan keseriusannya untuk melamar Ririn Ekawati menjadi istrinya. Dan melihat respon sang ibunda yang sangat positif dengan rencana Ibnu Jamil, Ririn Ekawati hanya berharap dan berdoa yang terbaik agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan semua niat baik mereka. Ya pokoknya udah, saya sudah ketemu, saya mama juga sudah alhamdulillah kasih izin, ya udah itu aja sih. Tapi sempat gak sih mama bilang dipercepat atau seperti apa? Nggak ada. Jalan Ririn gitu. Sendiri seperti apa, mungkin mama udah nggak ada terus keseriusan dengan mas Ibnu sendiri seperti apa?
Aku berusaha menjalankan sebaik mungkin memang yang sudah ada aja. Apapun kedepannya, bismillah. Memang kan mengingat dalam keadaan seperti ini, apalagi kita kan di rumah, walaupun sudah swab segala macam negatif, tapi tetap harus ada isolasi mandiri. Jadi memang kita tidak bisa menerima orang luar untuk masuk ke rumah. Jadi mungkin kita akan pengajian di rumah aja. Keluarga aja yang ada di rumah. Gak ada, alhamdulillah mbak. Semuanya negatif. Semuanya dari supir mbak, semuanya dicek. Alhamdulillah semuanya negatif. Pemakamannya tadi bagaimana? Sama seperti pasien lain. COVID lainnya, hanya bisa melihat dari jauh. Adik saya? Pasti semuanya terpukul di saat orang tuanya meninggal, mbak. Jadi semuanya pasti sedih banget. Dan ketika Ibnu Jamil sudah meminta izin untuk melamar Ririn Ekawati agar dapat menjadi istrinya sebelum sang ibunda Ririn Ekawati wafat, maka di segmen selanjutnya, Ririn sangat bersyukur di saat momen paling berduka ada Ibnu Jamil yang begitu banyak membantu dan menolong prosesi pemakaman sang ibunda. Seperti apa Ririn melihat sosok Ibnu Jamil di momen ketika dirinya sedang berduka? Saksikan di segmen selanjutnya, hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dan ketika tadi kita sudah menyaksikan bagaimana Ibnu Jamil telah memberanikan diri untuk melamar Ririn Ekawati menjadi istrinya dan juga sang ibunda Ririn Ekawati telah memberikan pesan kepada Ibnu Jamil untuk menjaga baik-baik Ririn Ekawati. Maka di segmen Cumicam In-Depth kali ini, Ririn begitu sangat tersentuh melihat ketulusan Ibnu Jamil menemani dirinya. Bahkan detik demi detik proses pemakaman sang ibunda tercinta. Ririn Ekawati pun menjelaskan jika kehadiran Ibnu Jamil di kala tengah berduka sungguh sangat berarti bagi dirinya. Saya nggak tahu sih kalau dia nggak ada gimana. Karena memang saat sholat jenazah pun yang mengimamkan tadi dia, terus itu saat diazankan juga Ibnu yang azan di pemakaman, dia doang yang berani turun karena kita semua kan perempuan, kebetulan memang anak mama semuanya perempuan. Jadi Ibnu yang mewakilin dari keluarga, supportnya luar biasa sih. Saya terima kasih banyak atas adanya dia gitu, benar-benar berarti buat saya. Dan mengetahui bahwa Ibnu Jamil telah serius untuk melamar dirinya yang ditandai telah memberanikan diri untuk bertemu dengan orang tuanya, maka yang terucap adalah kata bismillah serta memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya diberikan kemudahan dan kelancaran atas semua niat baik untuk kedepannya. Ya doain aja ya Mas, pokoknya doain aja yang terbaik. Itu aja sih, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Nah, teman-teman wartawan, terima kasih banyak atas perhatiannya, mohon doanya. Terus siapapun saudara-saudara atau keluarga, teman yang pernah tersakiti oleh mama saya, mungkin yang disengaja ataupun tidak, saya mewakili mama saya dan keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas doanya, terima kasih atas perhatiannya. Maka di segmen selanjutnya, kita akan menyaksikan seperti apa sosok sang ibunda tercinta di mata Ririn Ekawati. Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Dan ketika Ririn merasakan betapa Ibnu Jamil sangat memberikan kekuatan dan dukungan ketika dirinya sangat berduka ditinggalkan sang ibunda untuk selamanya, Ririn Ekawati pun memiliki kenangan yang luar biasa kepada sang ibunda tercinta. Lalu, seperti apa kenangan sang ibunda tercinta di mata Ririn Ekawati? Ibu yang paling sayang sama anak-anaknya pastinya, perempuan yang paling kuat yang saya kenal.
Dan ketika sang ibunda tercinta telah dimakamkan dengan tenang di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat, maka seperti inilah petugas TPU Tegal Alur, Jakarta Barat menceritakan detik-detik pemakaman sang ibunda, Ririn Ekawati. Benar nggak sih Pak, hari ini ada pemakaman ibunda dari artis Ririn Ekawati, Pak? Betul ya. Sekitar pukul berapa Pak tadi datang dan Bapak melihat itu? Sekitar jam 2-an. Jam 2-an Pak ya? Iya. Rombongannya mungkin yang datang berapa ramai gitu Pak? Lumayan banyak Pak. Dibawa dengan mobil pribadi, maksudnya dengan mobil ambulan dari rumah sakit atau pemerintah seperti apa sih Pak? Dari rumah sakit. Mobil-mobil rumah sakit ya Pak? Mobil rumah sakit ya. Mungkin di sebelah mana Pak? Kalau boleh tahu, boleh ditunjukkan mungkin di sebelah mana? Dia di dekat traktor. Itu Pak ya? Iya, traktor. Ini seberapa ramai kalau bisa Bapak lihat tadi orang-orang yang mendampingi? Lumayan banyak sih Pak. Sekitar berapa orang Pak? Paling minimal 15 orangan. Ini mayoritas dari keluarga Pak itu? Dari keluarga. Ririnnya sendiri tadi Bapak melihat hadir? Hadir di sini. Hadir ya Pak ya? Oke. Okay. Berarti memang benar dimakamkan di sini Pak ya? Makamkan Pak, kalau boleh tahu informasi yang dimakamkan di sini apakah benar pasien dari COVID-19 atau seperti apa sih Pak? Betul Pak, betul. Jadi memang benar? Betul COVID. Bisa dibilang sudah pasti yang dikuburkan di sini pasien COVID Pak ya? COVID, yes. Pasti COVID. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Game In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi-Cumi.